Sumpah, Cok. Sumpah, sumpah. Ini mungkin hari terberat bagi gue ya. Karena apa, Cok? Karena gue ngelaluin banyak hal banget. Banyak hal. Yang pertama, ya mungkin itu Supra gue belum balik juga sampai sekarang. Yang kedua, yang lebih parah, Bro. Masalah gue, adik gue gak mau balik ke rumah lagi. Adik gue gak mau balik ke rumah lagi, Bro. Jadi gue bingung banget nih. Dia dari kemarin-kemarin belum balik lagi. Gara-gara gue prank sama Brizel ya. Mungkin dia masih marah sama gue atau gimana. Ya mungkin gue salah juga sih. Gue salah juga ngelakuin hal itu ke dia. Ya gak sepantasnya kan kalau emang gue ngelakuin hal itu ke dia. Jadi kayak capek banget, Cok. Jadinya gue harus cari dia ke mana coba. Apa yang harus gue lakuin? Nah kan gue Iko jarang sama gue sekarang. Si Kei jarang juga. Gue rasa ampa banget nih hidup. Apa lebih baik gue mati? Apa lebih baik gue mati ya? Ya pikiran. Emang udah hidup kayak gini. Gue capek, Bro. Capek banget. Ya mungkin gue salah emang. Salah. Salah buat ngasih gue salah ya buat baik, terlalu baik ke orang, salah banget menurut gue. Karena yang ada dalam pikiran gue kemarin pada saat emang nolong Jaro itu, gue tulus, Bro, nolong dia walaupun gue emang benar-benar itu lelang mobilnya. Tapi dia malah ngelakuin hal itu ke gue. Ya emang gue bakal diam. Dia nyolong Supra gue kayak gitu doang. Dengan apa yang udah gue lakuin ke dia, gue harap dia bakal kapok main-main sama gue lagi. Gue harap dia bakal bisa berpikir dengan cerdas. Dan gue harap Supra gue gak dimain-main sama dia. Itu yang buat gue, aduh, anjing, kenapa pada saat emang gue ngelakuin hal itu, gue gak tanya langsung ya, Supra gue di mana ya? Tapi kemarin pada saat emang gue udah tanya, itu Supra gue di mana, dia bilang cuma ditinggalin gitu aja, diantar balik. Sedangkan Supra gue belum ada di rumah sampai sekarang. Cuman perkara mobil, Cok. Gue ngelakuin hal gila sama teman gue sendiri. Gitu sayangnya gue sama mobil gue. Gitu rawatnya gue. Itu gitulah gue ngerawat mobil gue, Cok. Tapi apa yang dia lakuin, Cok? Dia malah nipu gue. Gue yakin kok, yakin, saya yakin-yakinnya. Kalau itu mobil dia yang pegang masih. Tai lah, cok. Apa yang harus gue lakuin ya? Mana-mana lagi gue gak bisa pergi lagi, Bro. Sedangkan mobil gue itu udah gak ada yang bisa dipakai. Kemarin Ducing, sekarang Supra. Anjing mat, Cok, sumpah. Gue harus butuh minta solusi deh. Kayak sama Uzi. Halo?
Halo Zi. Nah, kenapa kan? Gue mau pengen cerita sama lo. Mungkin ini keluh kesah gue. Lo dengerin aja, lo di mana? Gue lagi di jalan sama kakak. Lo di mana? Nggak apa, ngomong telepon aja. Oh, kenapa? Gue takut ganggu waktu lo. Enggak, gue bingung nggak, banget apa yang kenapa? harus gue lakuin, cok. Gitu loh. Kenapa emang? Ya mungkin setelah gue ngelakuin itu ke Jaro, gue bingung sih. Mobil gue belum sampai sekarang belum ketemu, cok. Masalahnya. Terus? Sedangkan masalah kedua, adek gue kabur dari rumah. Gue bingung sih mau cerita ke siapa. Cuman lu yang bisa. Lu di mana sekarang? Ya, gue lagi di tepi pantai intinya. Lagi menurunkan nasib kayaknya. Enggak, nggak apa-apa. Kita ngobrol telepon aja sih. Takutnya gue lagi ganggu lu. Enggak, sini, lu satlok ke gua aja sini. Gua samperin. Aduh, gak enak gua, Zi. Satlok aja sini, gua tutup ya, lu satlok ya. Enggak, Zi, gini, Zi. Masalahnya gua lagi pengen waktu sendiri. Tapi, ya gimana ya? Lu bingung juga, cowo, harus cerita ke siapa. Ya, kalau lu nelpon enakan ketemu gak sih, kan? Kalau ketemu, bahas-bahas beginian. Biasa juga kita sering nongkrong di karnaval bawah. Ya udah deh, gue pikirin dulu ya. Ya lu satu lagi. Nah, lu pikirin dulu kalau udah mau lu satu ke gue, oke? Gue samperin. Oke. Thank you ya. Ya. And bro. Anjing. Aduh, cocok. Apa yang harus gue lakuin, cok? Gue gak bisa berkata-kata lagi, cok. Aduh, tai. Cerita ke abang Soe dah. Bang. Halo, gimana? Lu di mana? Sama Linci. Gua lagi ada masalah. Apa? Banyak pikiran gua, lu di mana? Tol kiri. Bisa temenin gua ngobrol enggak? Nah, gua di mana? Gua jemput di depan di rumah gua. Di depannya tuh pantai ya kan? Nah, ada dua papan surfing. Gua di sana. Gua tunggu. Ya, Sherlock aja, Sherlock coba. Ya udah, gua Sherlock. Tai. Ah. Cok. Berat banget masalah gua, anjing. Sumpah. Kayak nyesel gitu, cok, gua ngelakuin hal itu. Shit, bro. Gua harus lakuin apa, bro? Gua harus lakuin apa? Apa yang harus lo lakuin, cok? Semua udah terjadi, bro. Sumpah, gua gelap banget mata gua kemarin lakuin hal itu sama Jaru. Gelap banget. Sorry banget nih kalau emang gue bisa minta maaf, gue minta maaf, cok. Tapi itu bisa balikin gak tangannya dia? Itu pasti jadi pertanyaan buat keluarga ya. Dan satu, gue, aduh, pikiran adik gue juga banyak banget beban yang emang gue udah, ah, tai lah. Sumpah. Kadang gue ingin
hidup. Kalau buang siapa bang? Itu reggae itu. Gak banyak banget. Jadi gini bang. Hah? Gimana ada apa kau? Enggak cok, banyak banget pikiran gue. Gue gak tau lagi mau cerita ke siapa lagi. Ya cerita lah keluarga. Apa kenapa? Ada masalah apa? Ya gimana ya. Jadi gini bang. Gue ngelakuin hal yang kejam menurut gue sama dalam konteks apa itu sama teman gue sendiri. Sama teman lu, kenapa temanmu itu apa dendam ke kau atau kenapa kau disakitin, kenapa? Jadi gini bang awalnya. Nah kemarin itu kan ini awal banget ya permasalahan itu ada di sana sebenarnya. Lu tau kan civic gue EJ1 Ducing. Nah kemarin kan itu gue drag race kan bareng sama Jarwo. Nah lu tau Jarwo kan? Jarwo yang dulu mantan polisi itu kan? Nah, iya pernah ketemu dulu. Terus drag race sama dia. Setelah itu kalah dia beberapa kali race, kalah sama mobil gua. Nggak terima dia. Pasti kan ada taruhan dong. Taruhannya 5 juta. 5 juta. Oke. Nggak terima dia. Dia telepon kepolisian. Polisi datang di sana. Dan posisi mobil gua itu DPO, Bang. DPO. Ya kalau emang sekali lagi ketangkep itu bakal langsung dileburin sama kepolisian ya. Nah setelah itu mobil gue tangkap lah bang. Gue ketangkep, gue pikirin caranya buat ngelakuin mobil itu balik lagi ke tangan gue. Gue sampai ngeras samsat loh kemarin bang, buat dapat informasi kapan itu dileburin. Ini posisi mobil itu udah di samsat. Udah di samsat, udah mau jalan dileburin. Nah itu gue dapat informasinya jam, tanggal, hari gue dapat. Nah itu gue melakukan penamatan mobil itu. Nah itu mobil itu ketemu sampai sekarang. Gue nggak pakai mobil itu lagi. Kan di samsat kan? Ah? Di samsat kan? Apa udah ini? Udah balik, udah ketemu. Balik, oke. Okay. Pada saat emang kemarin mau dileburin sama polisi itu, gue selamatin bareng Kay sama yang lainnya. Nah itu berhasil tuh. Gue gak berani ngeluarin mobil itu lagi. Setelah itu, gue ngelakuin balas dendam dong bang. Siapa yang terima mobilnya digituin kan? Lu tahu? Iya lah. Apalagi dalam konteks ini kok kan dicepuin kan berarti kan? Dia curang kan? Iya. Yeah. Sportif. Nah, setelah itu gue ngelakuin hal yang emang bener-bener kejam menurut gue ya. Posisi mobil dia tuh lagi di event kemarin, event balap. Lu tau gak event balap kemarin? Oh iya tau, yang cross itu. Ya, event balap okay. Kemarin. Setelah event balap kemarin, mobilnya ada, orangnya gak ada. Gue lelang misalnya mobilnya. Oh ini, kemarin aku dapetin lu si Zero. Iya. Iya kan? Si Zero tuh beli mobilnya. Oke, Zero beli mobilnya, diangkut dah mobilnya tuh, diangkut pakai apa tuh namanya, alat berat lah intinya, entahlah itu aku nggak tahu dah namanya kan. Setelah itu aku bantuin tuh cari mobilnya, asal lu tahu bang ya, gua udah kak. Nah cari tuh setiap rumah, nemu dah tuh mobil Jarwo. Nah gue bantuin tuh bobol. Oh, karena kan kuncinya di bawah Zero kan bang? Iya. Kuncinya di bawah Zero, gue bantuin bobol tuh mobil. Dicepuin lagi gue kantor polisi bang, selalu tahu.
cepuin lagi apa? Gua membobol mobil, itu. Maling mobil. Padahal gua udah bantuin kan. Dicepuin gua. Setelah gua dicepuin, polisi datang. Polisi datang. Gua di penjara berapa bulan kemarin. Sampai rambut gua dijadiin samsa di federal. Lah dijadiin serius. Gua dijadiin samsa di federal. Setelah itu, wah hal kejam yang gua lewatin bang di federal bang. Gua dikencingin, disuruh mijat orang-orang sana tuh yang hukumannya hukuman mati kan. Nah setelah itu rambut gua digimbalin tuh kemarin. Setelah itu gua bebas dari penjara. Gua ngelakuin hal gila sama Jaro. Kau tahu apa? Gua minta adik gua Berzel, panggilan jalanannya Berli, bawa tangan robot yang gua udah siapin. Gua udah pesan dari orang kemarin. Udah pesan, gua sekap ya, keculik, gua tipu si Jarwo. Gua bawa ke Roger. Sana gua potong tangannya dari lengan. Iya, tangan kirinya gua potong. Gila segitunya. Serius, Bang. Gua udah nambat jadinya. Dan setelah itu, setelah kejadian kemarin kan, pas mobil dia ketemu tuh, kemarin kebetulan mobil gua dibawa sama dia. Mobil Supra sampai sekarang belum ketemu. Mobil Supra gua di mana? Berarti posisinya masih di bawah dia nih. Masih. Supramu yang biasa kau pakai itu kan? Iya, Supra gua. Kau bisa kuncinya? Ya masalahnya kan ambil dia. Mobilnya yang dibawa Zero itu ya, itu kan udah berhasil dibobol. Itu pas dah saat emang pencarian tuh Jaro bilang kayak gini ke gua. Kan tunggu ya, gua mau beli makan dulu. Tadi kayak gitu. Mau beli makan. Waktu itu dia ini telepon polisi. Beli makan ternyata dia telepon polisi. Lah itu dia balik-balik pura-pura enggak kenal sama gua. Pura-pura enggak kenal sama gua. Kondisi mobil gua dibawa sama dia. Gua gede saking dendamnya, kemarin dia enggak ngaku lagi bawa mobil gua kemana. Ya itu yang gua keselin. Makanya bang, kasus dia. Gua sendiri. Makanya bang, gua anjing gua harus ngasih. Sumpah gua nyesel ngelakuin hal itu bang. Nyesel banget. Nyesel banget, nyesel-nyeselnya. Ya gimana ya? Ya dia ngelakuin hal itu bang. Dia nggak tahu penderitaan gua gimana ya kemarin kan. Pada saat di federal. Anjing dua kali gua digituin. Gua sih terima. Penjara berapa ini kau? Lumayan, hampir berapa setahun lama? Itu. Oh, enggak bisa biarin sih emang orang gitu. Kayak lu jarang lihat gua karena itu, Bang. Ya pantas dari kemarin. Biasanya kan mampir ke rumah, enggak ada. Lu tengok juga ke rumahmu juga enggak ada. Makanya itu, Bang, gua setelan gua udah kayak anjing. Udah kayak langganan rambutmu federal. Juga. Iya, masa gimbal kemarin udah gue lepas. Nah jadi panjang kayak gini. Ntar lah gue mau potong rambut lagi. Ya terus kabar tuh si Jaro gimana nih sekarang dia? Gak tau dah nih. Makanya gue takutnya ya kalau emang gue mendem nih sendiri, gue ngelakuin hal gila lagi bang. Ngerti gak lo? Gue sampai ngebunuh orang, itu yang gue takutan. Paham gak? Sumpah kemarin gue kayak ngelakuin hal gue potong tangan Jaro tuh kayak udah kayak gelap aja mata gue bang. Lo ngerti nggak? Ya tapi itu wajar sih karena apa ya, hal kayak gitu tuh namanya kawan ya. Kalau udah keterlaluan kayak gitu ya gimana ya, jiwa hitam kita tuh pasti muncul ya. Gue bingung banget jadinya. Ini sekarang dari federal, habis itu kemana kamu? Tidur di mana kamu? Di rumah. Rumah ini. Gua belum sempat kemana-mana. Satu lagi. Rumahmu ini jangan lupa dikunci. Aman.
takutnya Jarwo udah pulih ya kan, dan dia udah terbiasa sama tangannya itu yang baru. Nah, kita kan nggak tahu kan otaknya dia selanjutnya apa. Iya sih, ya itu. Pokoknya dia nyelinap masuk ke rumahmu, kau lupa kunci pintu-pintu rumahmu, ya kan? Nah takutnya balik timbal balik apa yang kau lakuin ke Jarwo itu. Enggak sih, dia nggak sampai punya nyali sebesar itu bang, yakin bang? Ya nggak tahu juga. Kau juga kemarin dicepuin aja dia nggak takut, ya kan? Karena dia belum gua kasih pelajaran kemarin kalau masalahnya. Nah, ini yang gua pikirin satu lagi bang. Ada gua Grisella. Dia pergi dari rumah dan kembali. Itu gua jadi kayak anjing, banyak banget beban masalah gua. Bingung gua harus ngelakuin apa lagi. Ya satu-satu aja. Ini gimana caranya? Cari aja dulu untuk adekmu itu. Masalahnya mobil gak ada sampai... pak. Gak ada mobil sama mobil sekali gua. Ducing Civic itu gua gak berani ngeluarin. Kalau emang itu gua keluarin, kepolisian pasti bakal nyari lagi. Yang kedua, mobil favorit gua Supra. Supra entah kemana, gua gak tahu. Ya tapi mending sekarang kita nih fokus ke adikmu dulu itu, ya kan? Takutnya adikmu itu mungkin di tangan Jarwo, kan kita nggak tahu juga. Mereka ada info nggak? Dia di mana sekarang? Sekarang belum ada info bang. Info aja nggak ada info juga. Takutnya Jarwo nindak dengan keluargamu yang terdekat. Dia nyulik. Gak mungkin berani dia ngelakuin hal itu. Yakin gue gak berani. Emang berani, sumpah. Bakal cari bunuh dia. Gak tahu juga Morgan. Kok aja bisa ngelakuin itu ke Jarwo? Masa dia gak bisa? Pikir lagi itu. Berat juga anjir. Ya sekarang kau mau gimana? Pengen apa nih yang kau lakuin? Sekarang kau pengen nenangin diri dulu bang. Gua harus lakuin apa? Gua harus pikirin dulu. Takutnya pada saat emang gua melangkah, salah-salah gua melangkah, jurang yang gua dah pijak. Iya kan? Ini apaan? Bagus kalau gitu. Itu makanya gua kayak pengen sendiri dulu dah bang. Tai banget cok, banyak banget problem. Itu Nadia kemarin sempat ketemu gua tuh. Cerita deh. Udah cerita dia. Kok ceritain? Dia sempat cerita kemarin ketemu kau. Aku gak ceritain hal itu ke dia. Makanya dia malah benci sama gua. Dia tahu. Nah, kalau dia tuh apapun yang kita lakuin tuh dia selalu dia support. Cuma ya benar. Kalau emang kelakuan kayak itu mungkin dinasihatin dikit mungkin. Ya mending jangan dah. Gua belum berani cerita ke dia. Ke Ziar pun gua belum cerita. Jadi gini. Mungkin kau tenangin dulu pikiran di sini. Kau minta apa dari aku? Pengen ku bantu apa? Gitu aja. Aku lakuin. Gini deh bang. Lu ingat gak dulu jari gua pernah dipotong? Pada saat emang lu jadi dokter spesialis dulu. Oh iya dulu. Nah, ingat. Jadi gua kan sempat putus tuh berapa? Nah, itu tangan kan nggak bisa tumbuh lagi. Tangan dia masih robot bang, karena tangan si Jarwo. Ini gue mau kasih dia tangan implan. Masih ingat gak lo ordernya di mana? Waduh, kalau itu mungkin bisa. Cuma nggak tahu ini orangnya.
masih bisa kirim foto.